KPM. Apa ni? Hui, ada pedang eh. Ini tak sukan apa ni? Wah, cuba sikitlah. Ha! Ha! Oh! Haiya! Haiya! Betul ke saya buat ni? Ni kena tanya coach ni. Siapa coach kita? Coach mana? Eh, coach mana? Coach tu eh? Yang itu. Coach. Dan pada hari ini kita akan belajar sukan wushu bersama dengan coachku. Yeah, hi coach. Selamat pagi. Baik. Ah, baik. Okey. Coach, sebenarnya saya nak tanya tu. Okey, wushu ni bagaimana wushu ini diperkenalkan di Malaysia dan bagaimana ia disebarkan di Malaysia sebagai sukan wushu? Wushu sejarah berasal daripada pendatang Cina. Okay. Semasa dinasti Ming, semasa mereka menghijrah ke Malaysia. Okay, masa itu mereka menumbuhkan kelab-kelab wushu yang berbagai jenis. Okay, pada tahun 1973, satu kelab Tai Chi kat Selangor dia menganjurkan kejohanan wushu Asia Tenggara ketiga. Yeah. Selepas kejohanan ini, satu idea untuk menumbuhkan persatuan kebangsaan ditanggung. Okay. Ah. Tapi dengan prasyarat pendaftaran sekurang-kurangnya 3 persatuan negeri. Okey, baik. So, pada tahun 1977, negeri Melaka, negeri Pulau Pinang, yang negeri yang pertama dia menumbuhkan persatuan negeri. Okey. Diikuti dengan negeri Selangor, negeri Perak, negeri Sembilan dengan Sarawak. Okay, lepas tu tahun 1978 April 4 hari bulan Persatuan Wushu Malaysia ditubuhkan. Tetapi dengan undang-undang tahun itu persatuan hendaklah didaftarkan dalam bawah Pesuruan Jaya Sukan. Okey. Oleh itu persatuan ditubuh sekali lagi pada Ogos tahun itu yang sama. Okey, macam itulah asal usul ataupun sejarah sukan wushu di Malaysia. Yeah. Tapi coach, saya nak tanya kan, kadang-kadang saya dengar perkataan kungfu. Apa beza kungfu dengan wushu? Okey, bagi perkataan dua-dua ni, dia berasal daripada perkataan Cina. Okey. Bagi wushu, wu itu maksudnya perang, perlawanan. Okey. Shu itu maksudnya seni. So gabungannya adalah seni mempertahankan diri. Ini adalah spesifik untuk perkataan ini. Seni mempertahankan diri daripada bangsa Cina. Tetapi kung fu itu dalam perkataan Cina, kung itu kemahiran. Kerupaian. Lepas tu teknik juga. Fu itu adalah orang atau lelaki. So gabungan perkataan ini adalah seseorang dia yang mempunyai kemahiran yang baik. So dalam promosi movie dia mungkin dia keluarkan nama kung fu. Tapi kung fu ini dia kata sifat. Kata sifat ini dia bukan spesifik untuk wushu. Mungkinnya dia bolehkan untuk teknik lain. Contohnya main piano atau memasak. Macam inilah. Contohnya saya pandai goreng telur. Jadi sangat-sangat pandai. Maknanya saya mempunyai kung fu untuk goreng telur. Bagus. Dan wushu adalah seni tersebutlah, seni daripada negara Cina. Okey. Dan apa jenis wushu yang terdapat? Yang kita akan belajar. Okey. Bahawa wushu kami ada dua jenis utama. Satu taulu, satu sanda. Kami boleh menghafal dengan sukan lain macam taekwondo, dia ada kurogi atau bomse.
Bagi taulu itu seni. Okey. Bagi sanda itu lawan. Okey. Bawah seni kami ada dua jenis lagi. Satu taulu tradisi atau taulu moden. Baik. Untuk sukan temasya kami memainkan taulu moden. Ya. Okey, baik. Dan disebabkan ini merupakan satu sukan, kadang-kadang contohnya macam taekwondo ataupun silat, kita ada satu baju khas ataupun pakaian seragam khas untuk kita pakai. Ya. Bagaimana dengan wushu pula? Ada tak baju kita pakai baju t-shirt biasa ke macam mana? Kami juga ada baju pertandingan seperti yang ini. Oh, yang ada di sini. Ada di sini. Okey, baik. Ini baju tai chi. Baju tai chi. Okey. Ciri-cirinya ini langsung yang panjang. Okey. Dan ini dipakai oleh lelaki dan perempuan jugalah. Ya, baju sama lebih sama dia. Dan bagaimana pula dengan baju ini pula? Ini baju cangkuan. Baju cangkuan. Dia ada neck, lepas tu dia pendek. Biasa lelaki dengan perempuan, lelaki ada 7 sini. Oh, ada 7 butang lah. Ya, 7 butang. Okey. Perempuan 3. Baik. Okey, tapi dia punya bentuk lebih kurang samalah. Sama je. Okey. Lagi satu soalan saya ada untuk coach daripada awal tadi saya nak tanya. Okey. Untuk sukan wushu tu, adakah kita akan belajar menggunakan senjata? Ya, saya ada. Nampak senjata ada kat sini memang ada. Ya. Apakah jenis senjata yang kita akan gunakan ataupun belajar? Okey, ini adalah 4 senjata yang digunakan dalam acara cangkuan. Okey. Okey, adalah pedang. Pedang saya bermata kan bermata tunggal. Okey. Ini dia. Ya. Tapi ini tak tajamlah. Tak tajam. Ini dibuat daripada aluminium copper. Okay. So memang dia akan cedera kalau lajulah. Tapi untuk murid-murid main, okey, senang. Okeylah. Dan yang ni dia ada bentuk yang dia semuanya bentuk macam ni, warna yang macam ni ke ataupun dia mengikut kepada kesukaan dia kita? Ya, dia mengikut kesukaan kita. Okay. Tapi dia panjangan warna, dia ada standardized. Ada standardized lah. Dan sebab yang ni guna untuk pertandingan kan? Yes. Okey. Tapi seperti yang coach tadi cakap kan, ada dua jenis kan? Maknanya satu adalah lawan, satu adalah gaya dia lah. Ya. Tapi yang ni adakah guna untuk lawan ataupun gaya saja? Untuk gaya saja. Gaya sajalah. Dalam gaya ada satu event, dia bukan individu. Okey. Dia itu dua event. Okay. Dia lawan juga tapi dia dalam bentuk rutin. Dia sudah set up macam mana kami lawan. Okay. Itu gunakan senjata. Tapi tak lawan betul-betul lah. Piang. Dah ada. Sanda dah ada weapon. Okey, baik. Okey, yang ini yang pertama. Yang seterusnya pula kita ada yang lagi satu. Ini pun nampak macam pedang ini juga. Ini pedang juga tapi dia bermata ganda. Okey. Tapi fungsinya sama jugalah untuk pertandingan lah, bukan untuk lawan lah. Bukan untuk lawan. Semua kan pertandingan. Okey, dan ini dibuat daripada bahan yang sama? Sama, bahan yang sama. Okey, baik. Dan yang ini pula, okey, yang ini nampak macam kayu. Ini lembing. Lembing. Okey. Ya, lembing. Lembing macam kita nak pergi ni bukan tu. Bukan. Okey. Yang ini pun macam mana? Macam mana orang nak pegang ni? Boleh contoh sikit tak? Tangan kanan kat bawah, okay, tangan kiri kat atas. Okey. Okey, main macam ni. Okey. Macam tu Betul. Okey, betul. Bunyi pun betul lah. Dan lagi satu ni, okey, yang ni saya nampak ada beza sikit. Yang ni lembing sebab dia ada macam benda tajam kat ujungnya. Yang ni pula tak ada. Ni tongkat. Tongkat. Pegangnya sama juga? Pegangnya tak sama. Okey, tak sama. Sama, sorry. Okey. Maaf. Pegangnya sama. Okey. Tangan kanan kat bawah, tangan kiri ke atas. Okay. Tapi cara menggunakannya tak sama. Tak sama. Ya. Yeah. Okey, macam tadi macam ni kita main cucuk saja kan, macam tu. Yeah. Yang ni pula macam mana? Yang ni macam ni. Oh, dia pukul lah. Ya, pukul ya. Okey, baik. Terima kasih coach. Okey, thank you. Dan sebelum kita teruskan lagi, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukan di Dek TV KPM. Kembali semula ke Sukan di Direct TV KPM di mana kita akan belajar berkenaan dengan sukan wushu bersama dengan coachku. Okey, baiklah coachku. Untuk pergerakan yang digunakan di sukan wushu adakah kita akan fokus lebih kepada tangan ataupun kaki ataupun kepala, macam mana? Semua pun ada. Semua pun ada lah. Yeah. Okey, tapi untuk segmen ni kita nak fokus kepada apa? Kaki. Kaki. Okey, baik. So kita mulakan dulu dengan teknik pemanasan badan? Ya, boleh. Okey. Okay. Mulanya kami akan buat stretching macam ni. Okay. Satu bengkok, satu luruskan. Okay. Lepas tu turun. Turun badan. Okey. Inilah kepala stretching. Kena lutut ke? Boleh. Boleh. Okey. Come on, Sean.
Apa yang tu nanti saya buatlah. Okey, okey. Okay. Okay, kaki kita, lain, okey. Turun. Ya. Stretching, ya. Okey. Okey, lepas ni kami boleh buat stretching dynamic. Okey, baik. Kicking, penendang, menanjak seperti apa. Ya, ya, ya. Relax, relax. Relax. Relax, ya, relax macam ni. Okey. Okey. Okey, Sean, are you ready? Belum. Okey, kita dah. Okey, rasanya dah ready lah, coach. Okey. So, saya akan menerangkan sikit dengan pergerakan kaki. Okey, baik. Kami ada tiga major jenis utamalah pergerakan kaki. Satu, pertamanya berayun lurus. Berayun lurus. Okey. Kami akan menentangkan dengan tegak. Okey. Lurus macam ni. Ha. Macam warm up tadi kita. Ya, tapi warm up kita tadilah. Tapi nak tentang tinggi sikit. Tinggi sikit. Tadi tak tinggi. Tadi tak tinggi. Sekarang lagi tinggi. Okey, baik. Okey. Okay. So kami ada pembantu untuk terima kasih untuk abang. Talent-talent kita dipersilakan masuk untuk tunjukkan teknik yang betul lah. Ya, teknik yang betul. Maknanya teknik yang akan kita tunjukkan sekarang adalah teknik ayunan lurus. Lurus. Okey. Ya. Macam mana kita nak mulakan? Ataupun mungkin talent kita boleh demo terus? Demo terus boleh ya? Pergi ganti. Okey. Senti. Yang ini yang tepat. Yang ini menentang tepat. Tepat ke tengah lah. Yes. Kalau terkena kepala macam mana coach? Bagus. Bagus ah. Maknanya lagi bagus. Yes, lagi bagus. Kita tunjukkan lagi sekali. Lagi sekali. Oh, okey. Okey. Sebenarnya ini adalah kemahiran asas kan, tapi tak nampak macam asas sangat. Macam mana kita, kalau kita nak contoh macam saya baru nak belajar, macam mana kita nak pecahkan kepada beberapa langkah yang lebih kecil. So abang, pandang tangan. Okey. Okey. Badan berdiri kena tegak. Tegak. Okey. Okay. Lebarkan sini. Bagus. Okey. Okey, tangan kat sini. Okey. Okey. Sekarang, ya. Fokus kat otot sini. Jangan gerakkan dia. Okey, walaupun 6 dalam 1 lah. Ya. Yeah. Okey. Okay. Lepas tu abang boleh one step. Okay, lepas tu kick je. Oh, tendang je. Tendang je, tapi you jangan gerak sini. Oh. Okey. Okey. Tendang je. Maknanya badan saya ke belakang. Jangan. Maknanya sini kena ketatkan lah, kena betul-betul kuatlah. Jangan gerakkan badan. Oh, jangan gerakkan badan. Okey, baik, saya cuba. Okey. One, ha. Bagus. Tapi balance tu kena, kita punya keseimbangan badan tu kena betul-betul lah. Yes. Macam ni angkat terus. Yeah. Ini adalah ayunan lurus. Okey. Kan ke depan. Ke depanlah. Tapi kali ini tak sampai kepala lah. Tak apa. Okey, baik. Kami akan demo kan yang lain. Okey, yang lain. Ada beberapa variasi lah. Ya. Okey, baik. Di Hawaii pai. Ni pai. Okey, ini yang kat luar ke dalam. Oh. Yang kat luar ke dalam. Okey, baik. Sekali lagi. Saya nampak kena tepuk ah. Boleh. Okey. Boleh tepuk. Abang nak try tak? Okey, boleh. Kalau abang senang untuk kaki kiri kat luar ke dalam. Okey. Sama, badan tegak, jangan gerak. Okey. Naik. Tak. Ya, bagus. Abang ni talent lah. Abang ni talent. Terima kasih sebab coach lah. Okey. Yang itu yang masih yang pertama lah. Ayunan lurus. Ayunan lurus. Ada lagi variasi tak? Variasi yang yang lain. Oh, yang lain lah. Okey. Apakah yang seterusnya pula? Seterusnya kami ada jenis yang kedua adalah regangan. Regangan. Regangan yang macam side kick. Okey. Start daripada bengkok, lepas tu sampai lurus. Okey, baik. Okey. Jom kami kita demo. Beri ruang kepada talent kita. Search white way. Macam tak. Okey. Ini susah sikit untuk abang. Okay, sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Tak. Tak. Ya. Okey. Okey. Saya nampak sikit ada beberapa langkah ya coach. Maknanya dia bermula dari tepi ya? Ya, sebab ini side kick. Okey, baik. Itu tendang sisi. Okey, you naik macam ni. Okey. Lepas tu angkat kaki dulu. Okey, dan tendang. Okay. Badan abang boleh turun sedikit. Untuk supaya kita tendang tinggi sikit. Yes. Tangan macam mana coach? Tangan you boleh buat bulatan. Bulatan, ya. Lepas tu buka. Buka. Okey, okey. Ya, tangan. Kita cuba ah. So dari sini badan pun kena tegaklah. Ya. Yeah. Badan tegak, perut kuat. Satu, dua. Bagus, bagus. Bagus. Sakit tak? Tak sakit. Sakitlah tapi saya cover sikit. Okey. Okey. Bagus abang. Okay. Abang nak ajar satu yang senang sikit. Senang sikit. Senang sikit. Tadi susah. Tadi itu susah. Mula dengan senang. Untuk
nak uji saya. Ya, ya, ya. Okey, okay. Kami dah senang sikit. Okey, yang senang sikit. Tantui. Kongzu. Eh, ini. Coach, yang itu panggil senang ke? Ini senang. Sebab saya nampak dia tahan kaki tengah-tengah tu macam tu. You tak boleh tahan pun okey. Oh, pun okeylah. Macam mana lagi? Sekali lagi. Sekali lagi. Ha, ya. Yeah. Oh, okey. Okay. Macam ni. Macam okay. Tendangan ini. Ya. Yeah. Abang nak naikkan lutut, ya, lutut okay, naik okay. Lepas tu tendang atas, naik tendang atas. Ke atas, kam kam ya, yeah. Okay. Kuasanya okay. Ke atas, oh ke atas, atas. Kuasanya ke atas, okey okey, sama badan jangan gerak tegak, okay, tegak okay. Macam kita buat kaki lah, ya yeah. Okey, lepas tu kena langkah ke? Boleh, boleh juga, boleh juga, okey. Sini bengkok dulu atas, ya yeah. Ya yeah. You abang boleh buat sekali, okey. Sekali, pak. Terus ke? Terus naik ke? Terus naik. Tahan! Ada rasa sikit lah. Ada rasa sikit. Sebab tu pentingnya kita panaskan badan lah. Okey, ya. Yeah. Okey, yang itu yang ketiga? Yang kedua. Yang kedua? Yang kedua ni. Oh, okey. Oh, okay. Sebab dia adalah pergerakan bengkok dan luruskan kaki. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Okey, baik. Okey, yang last kali, kami ada kaki pergerakan kaki sapu. Sapu? Sapu. Macam penyapu? Ya, yeah, tapi ini sapu. Menggunakan kaki? Ya, menggunakan kaki. Okey, jom okay. Kita tengok, Coach. Okey. Ikut lah, juga. Hosa. Oi, okay. Coach, yang ni macam dalam game, macam kita main dekat komputer yeah, yeah, kan. Yeah, 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 macam yeah, tu yeah. Lah, tapi yang ni nampak best lah. Ya. Yeah. Oh, okey, macam mana ni? Sekali lagi, sekali lagi. Okey, bagus. Okay, Coach, bang. Macam mana dia dapat pusing macam tu? Saya pusing biasa pun susah. Ini ada acara dia. Okay. So, pertama kami akan buat satu pendirian tunduk. Okey, pendirian ni. Tunduk macam ni. Okey. Kedua, semasa pusing, pusing, okay. Pinggan gerak dulu. Gerak dulu. Pinggan, pinggan gerak dulu. Okay. Lepas tu kaki ini pusing macam ni. Oh, ini pun pusing. Okey ah. Yes. Jangan. Lebih ah? Terlalu lebih. Oh, terlalu lebih. Ini yang dulu, okay. Lepas tu you abang lockkan yang belakang. Belakang sini. Okey. Kaki ke belakang. Okey, ke belakang. Sambil tu kita pusing atas jari kaki kita lah. Abang boleh apa? Rendahkan badan. Ya. Okay. Macam ni. Buat ini dulu. Oh. Buat ini dulu. Buat ini dulu. Step by step. Spiderman lah. Step by step. Okey, semaknya. Tunduk. Tunduk. Pusing. Ya. Dan rendahkan badan. Ya, ya, betul. Tapi abang jangan naik, jangan menaikkan kaki. Okey. Terus sapu. Sapu lantai. Sapu lantai. Okey. So dalam satu pergerakan teruslah. Ya. Yeah. Okey. Okey, turun. Ya, yeah, betul. Betul. Ini sudah mungkin lantai itu. Ya, ya, ya. Tapi abang you sudah berjaya. Berjaya? Sebab kasut you tak sama dengan untuk. Oh ya, maknanya kita kena pakai kasut istimewa khas untuk yang inilah. Tak, you tak pakai kasut pun boleh. Oh, tak pakai. Kalau yang licin senang sangat. Okey, baik, baik, baik. Dan disebabkan ini adalah pergerakan ataupun tendangan yang ketiga. Ada tak variasi kepada tendangan ini? Variasi macam tadi ini. yang permulaan tu kita ada yang lurus, lepas tu yang keluar. Yang ini pula macam mana? Ke depan. Tadi itu pusingan ke belakang. Kami tapi ada satu pusingan ke depan. Okey, macam mana tu? Tapi itu aras tinggi. Aras tinggi. Oh, tapi yang ini sebab kita belajar kemahiran aras rendah dulu. Okey, jadi kalau kita nak ulang balik ya. Yang pertama, ada tak satu istilah dalam bahasa Cina ataupun yang digunakan di wushu? Contohnya macam ayunan lurus. Apakah istilah yang biasanya digunakan apabila kita nak buat pergerakan tendangan ini? Cengti. Cengti. Okey, sebenarnya cengti untuk ke depan. Okey, ke depanlah. Cengti yang inilah yang. Ceng adalah tegak atau depan. Okey. Ti adalah menentang. Okey, ceng ti ah. Ceng ti. Okey, yang itu yang pertama. Yang kedua adalah pergerakan di mana kita bengkok dan luruskan kaki. Yang tu pula istilah bahasa Cina adalah Yang itu kami panggil qi shen. Qi shen. Qi shen betul. Bengkok, luruskan. Okey, qi shen. Yang tadilah kita bengkok kan. Ya, okey. Ya, ya. Dan yang ketiga pula adalah sao chuan. Sao chuan. Sapu berputar. Sapu berputar. Okey, baik. Dan dalam semua kemahiran ini, adakah apa-apa yang kita perlu ataupun pergerakan ini adalah pergerakan asas? Asas, ya. Maksudnya, lepas kita dah mahir dalam pergerakan asas ini, baru kita boleh bergerak ke kemahiran lebih tinggi. Ya. Okey, dan ada tak apa-apa latihan ataupun pergerakan yang kita boleh... Bukan latihan. Ada tak apa-apa pergerakan sebagai latihan yang kita boleh buat supaya kita dapat
lebih mahir dalam pegangan asas ini. Contohnya macam macam tadi yang ayunan lurus kan? Ya. Ayunan lurus macam tu. Ada tak apa-apa yang kita boleh contoh macam pegangan kuatkan kaki ataupun untuk meningkatkan fleksibiliti? Sebab macam coach tadi cakap, lagi tinggi ya, kalau kena kepala lagi bagus. Macam ya, mana kita nak meningkatkan fleksibiliti kita? Fleksibiliti memang nak stretching. Stretching banyak. Aha. Lepas tu kicking, you nak mengenal pasti badan diri sendiri. Okay. Gunakan otot yang betul. Lepas tu berlatih saja. Okey, baik. Maknanya kita macam contoh ayunan lurus kan, kita tak boleh bengkok kaki. Aha. Sebab memanglah tak patut pun kan kita lurus kaki. Dan yang bengkok pun contohnya yang bengkok tu adakah ketinggian lutut tu memberi maksud ataupun menunjukkan kalau lagi tinggi lutut kita, lagi tinggi kita boleh tendang. Macam tu ke? Maknanya contoh kalau kita bawa lutut ke sini, tendang pun sampai sini kan? Yeah. Tapi kalau kita nak tendang tinggi, maknanya lutut tu kena bawa tinggilah. Yeah. Okey, itulah yang kita kena betul-betul fokus apabila kita nak mahir dalam kemahiran asas ini. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di Sukan di Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukan di Didik TV KPM di mana hari ini kita belajar berkenaan dengan Sukan Wushu bersama dengan Coach Ku. Baiklah Coach, untuk sekarang kita akan fokus pula kepada pegangan tangan kan Coach? Ya. Okey. Okey, pertama kami akan belajar dengan bentuk tangan. Betul kan? Tapi sebelum tu ada tak apa-apa pegangan ataupun cara pemanasan badan bagi bahagian tangan? Oh, ada. Okey. Pertama, kita buat macam ni. Okey, baik. Ini untuk relax kan otot sini. Di sinilah. Okey. Okay. Dua-dua tangan. Okey. Lepas tu sini. Ya, pegelang ni untuk pergelangan tangan kita lah. Ya, pergelangan tangan. Okey. Lepas tu macam ni. Macam ni. Ke kiri. Oh, masuk macam ni. You nak pusing. Ya. Pusing. Pusing ke belakang. Ke belakang. Oh, latihan ni saya tak pernah buat coach. Macam ni ke belakang. Ke belakang. Oh. Okey, memang rasa kat sini ah. Ya. Okey. Okey, lepas tu yang stretching kat bahu. Bahu, okey. Kat bahu, you boleh buat macam ni, besar sikit lah. Memang rasa. Lepas tu, Abang Sean, you boleh buat dynamic. Macam ni. Macam ni, ke belakang. Ya, depan. Ini kita dah biasa buat lah. Biasanya dekat rumah, coach saya buat macam ni. Pun boleh kan? Boleh. Macam berenang. Ke belakang pula. Lagi seronok. Lepas tu, pinggan pun nak. Okey, ini kena pusing sikitlah. Ya, ini nak stretching sikit. Nanti kita akan gunakan pinggang untuk pergerakan tangan juga, coach. Ya, penumbuk. Oh, okey. Okey, Sean. Okey. Baik, coach. Saya dah sedia, coach. Okey. Pertama. Ya. Yeah. Penumbuk. Macam ni. Ini salah satu. Okey. Tangan ibu jari jangan kat luar. Jangan kat dalam. Kenapa tak boleh dalam macam ni, coach? Ya, kalau untuk lawan, kalau buat macam ni, dia ada kuasa daripada sini. Ia akan cederakan ibu jari. Okey, sebab tu ibu jari kena kat luar lah. Ya, kat luar. Tapi jangan kat luar sini. Kepala sini. Ke dalam ni lah. Ke dalam ni. Okey. Ini penumbuk. Penumbuk. Okey. Lepas tu ini tapak tangan. Tapak tangan. Jangan keluarkan. Ini buka tak boleh lah. Double buka. Okey. Kena tutup. Tutup. Lepas tu ibu jari jangan keluarkan. Okey. Tutup. Kena masuk lah. Kena masuk. Okey. Ini tapak tangan. Tapak tangan. Okey. Okey. Yang ini cangkuk. Cangkuk? Cangkuk. Macam ulas. Tapi yang ini macam ni lah. Macam ni. Okey. Okey. Lepas tu, ini tradisi ni. Harimau. Kena macam ni ya? Tak payah. Harimau. Harimau. Naikkan. Ya, harimau macam ni. Macam ni. Dia kena ni. Ke atas sikit lah. Ke atas sikit. Okey. Okay. Lepas tu, ada satu macam ni. Macam ni? Dengan ini. Ini yang juga tradisi. Tradisi. Siapa nampak dalam Iman. Dalam cerita kan macam buat macam ni. Ya. Tradisi. Okey. Okey, tapi nak ulang balik lah coach. Dalam ni ada tak apa-apa istilah dan bahasa Cina? Contohnya macam penumbuk tu orang sebut macam mana? Chuan. Okey, chuan. Chuan. Tapak tangan zang. Zang. Ya, zang. Okey, chuan. Zang. Okey. Gou. Gou. Okey. Gou. Ini hu zua. Hu zua. Okey, lepas ni yang ni pula coach. Ini cengkaman harimau. Cengkaman harimau. Okey. Dan yang ini? Ini variasi dengan tapak dia. Oh, dengan tapak dia. Sebab ini memang tapak lah. So, dia buat macam inilah. Ini ada nama tak? Ini tanzi. 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 Okey. Jadi, okey. Kita mulakan dulu dengan
penumbuk. Penumbuk kita. Okay. Senang. Mana-mana train. So, satu kaki depan. Ke depan. Okey. Ke belakang, satu kaki depan. Okey. Macam ni. Pusingkan pinggan anda. Okey. Lepas tu sama sekali dengan tubuh. Okey. Lepas tu baru you keluarkan tangan anda. Keluar. Balikkan yang depan sekali. Pak. Ha. Ya. Ha. Okey, okay. Ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya straight line, lurus. Lurus ah. Luruskan, okay, luruskan. Lurus. Okey. But masuk. Ya. Yeah. Okay. Jangan buat macam ini. Oh, bukan dari keluar macam ni. Bukan macam keluar. So dalam cerita saya sedang tengok dia tembok macam ni. Sebab you nak laju, memang lurus barang laju. Pegangkan yang lurus bukan macam nilah. Ya. Yeah. Dia lagi cepatlah. So jadi macam ni, pusing pinggang. Ha. Ya. Yeah. Okey. Apa yang saya perasan coach, kadang-kadang kita tengok dalam cerita kan? Terutamanya dalam cerita kung fu ataupun wushu, ada yang tubuh macam ni lurus. Macam ni, betul ke? Betul juga. Oh betul, tapi betul yang tu juga. Bentuk lainlah. Ya. Maknanya kalau yang ni pun ada tak macam ni, lurus macam ni? Boleh. Ada, boleh juga. Boleh juga. Tapi bahu jangan naik. Bahu jangan naik. Jago jangan naik. Oh, okey, jadi macam nilah. Ya. Pusing pinggan. Okey, satu lagi. Jangan terlalu keluar. Maknanya badan tu kena kekal lah. Tangan je yang gerak. Maknanya tak boleh macam nilah. You jangan terlalu keluar. Okey. You boleh sampai sini tengok badan saya tegak kan? Okey. Lepas tu you boleh keluar sikit. Ini okey. Okay, sajalah. Ini okey. Kenapa tak boleh keluar sampai keluar macam ni? You keluar macam ni. Orang yang melawan dia tak dapat. Maknanya kita pun akan hilang keseimbangan badan kita. Ya. Okey, maknanya dari sini bahu tetap macam tu. Ya. Ini penumbuk. Okey. Ya, bagus. Dan saya pun perasan ada lagi satu dia pegakkan pusing. Ya. Kalau kita macam ni, tumbuk macam ni boleh tak? Boleh juga tapi tak ada dalam wushu. Oh, tak ada dalam wushu. Okey, okey. Okey, baik. Okey, yang ni kita dah belajar dah. Okey. Tumbukkan. Tumbukkan. Okay. Tumbukkan. Kalau dan saya perasan pun kita kena berdiri macam ni. Kalau kita berdiri macam ni tumbuk pun boleh lah. Boleh. Tapi ini susah sikit. Susah sikit. Susah sikit. Kenapa coach? Sebab you nak mengawalkan tubuh badan anda. Okey. Sebab macam ni saya buat. Okey. Bergerak macam ni. Ya. Yeah. Pusing pinggan dulu. Sampai akhir pinggan nak pusing balik. Oh, susah juga ah. Susah macam juga. Ni kan? Okey. Dia akan buat sekali. Mula tangan sudah mahu sampai pinggan balik. Macam ni. Okey, sebab tu yang ni lagi senanglah. Kita nak fokuskan kemahiran asas dia untuk tumbuklah. Okey, baik. Yang ni adalah untuk tumbuk. Yang lagi satu tapak tangan macam mana pula? Tapak tangan adalah ada sama punya. Okey. Tolak, menolakkan dia. Okey. Sama dengan menolakkan. Sama juga pegangkan pinggang. Sama juga. Atau menebusi. Dia cucuk macam tu. Cucuk, ya. Dia boleh cucuk. Tembus. Okey. Okey. Atau boleh Yang ni apa? Ini hayun ke atas ah. Lambung ah. Lambung. Yang ni pula adalah satu pukulan ke coach? Bukan, itu satu blocking. Blocking ah untuk tepis ah. Hanya orang nak serang kita atas. Macam ni. Ya, kat sini, kat sini. Kat sinilah, kat sini. Tapi tangan akan buat tapak pusingan ke atas lah. Ya. Okey, jadi macam ni ah. Macam ni. Buat macam ni. Okey. Yang ini alat untuk tapak tangan. Lepas tapak tangan pula, yang ni. Cangkuk. Coach, yang ini macam nak kita nak makan nasi. Bukanlah. Ya. Oh, sama juga. Sama juga. Pegangan ni. Okey. Dia punya gerakan sama dengan tadi. Buat sekali. Tengok. Dua tegak. Tengok sekali. Satu turun, satu naik. Okey, baik. Kalau saya buat macam ni ya. Satu turun. Ini. Ini buka. Ini belakangnya cucuk. Belakangnya cucuk. Ya, betul. Macam tu. Ni. Jadi saya kalau saya tunjuk ke tepi macam ni. Ya. Maknanya kita serang dua bahagianlah, dua dua hala ah. Ya, dua hala. Serangan dua hala. Betul. Betul ah. Okey. Yang itu alat untuk yang macam ini. Apa namanya lagi sekali coach? Cucuk. Cucuk. Apa cucuk? Cangkuk. Cangkuk. Okey, baik. Dan yang terakhir pula, bukan yang terakhir, yang ni cengkaman harimau. Cengkaman harimau. Okay, ini dalam rutin nangkuan. Nangkuan. Dia sama dengan menolak. Okey. Menolak ke depan. Macam ni. Macam ni, ya. Okey. Kenapa ada tangan lagi satu kat sini, coach? Ini
adalah untuk blocking. Blocking ah, untuk melindungi badan kita. Ya, melindungi badan kita. Oh, maknanya lepas ni contoh ada orang nak tendang, kita boleh tahan lah. Ya. Okey. Dan daripada sini nak tumbuk lagi satu tangan macam mana? Macam ah? Maknanya kalau nak tumbuk tangan ni macam ni juga. Sini pun boleh. Macam ni pun boleh. Oi, banyak variasi ah. Banyak variasi. Tapi yang paling asas adalah yang inilah. Ah. Okey. Yang ni pula ada tak yang macam ke tepi ke? Tak adalah. Yang ni hanya ke hadapan lah. Yang ada tepi macam ni. Oh, ada tepi juga. Naikkan okay. Macam ni. Ha. Oh, macam ni. Oh, ya. Ini saya selalu tengok. Jangan buka. Oh, ya ke dalam. Ya ke dalam. Macam ya. Okey. Bagus. Dan yang terakhir pula adalah yang ini. Macam mana kita nak buat ini, coach? Okey. Yang ini dia adalah tradisi punya movement. Okey. Okey. Dia akan buat sangat lambat. Okey. Macam ni. Dengan wah, saya nampak ni. Tangan coach pun gerak-gerak macam tu sebab coach memang gunakan kuasa kat sini. Ya. Tegangkan otot. Okey. So, kaki macam mana? Kuda. Kuda. Okey, kuda. Okey. Okey. Ke depan. Sini. Menolak. Tegang. Ya. Oh, yang ini untuk apa, coach? Ya, untuk pernafasan. Pernafasan. Maknanya nak kumpul balik tenaga ataupun kumpul balik fokus kita lah. Ya. Ya, bagus. Contoh coach, kalau saya ada apa ni pentasiran kat sekolah, saya nak fokus dalam pentasiran saya, saya boleh tak tiba-tiba buat macam ni? Bagi fokus. Boleh. Kalau sahaja saya jawab cikgu saya, boleh? Boleh. Boleh jugalah. Boleh juga. Boleh juga. Okey, baik coach. Okey, kita dah belajar pasal tu dan saya dengar juga ada penukulan ataupun penggunaan tangan di bahagian siku. Ada tak? Ada. Macam mana tu? Siku tu macam ni. Tak. Oh, so satu tangan tolak ke tepi? Ya, tolak. Tapi cara dia untuk membuat dengan betul. You nak sempit macam ni. Macam ni? Ya. Okey. Tu tengok. Okey, maknanya dari sini tolak ke tepi. Ya. Tapi tangan ni kena dekat dengan badan. Kuasanya masukkan sini. Okey. Masuk macam ni. Kuasanya jangan letakkan sini. Oh. Kuasanya letakkan sini. Oh, dekat tangan? Ya. Okey, maknanya sini. Ya, tapi you nak gerak ke sana. Sini. Ya. Memang rasa lain. Rasa lain. Ya, rasa lain. Okey, maknanya fokus kita pada sini, gerakkan ke sini. Sini. Ya, betul. Sebab tubuh badan kami tak boleh berhenti kat sini. Okay. Dia akan keluarkan. Ya, baik. So, cara menggunakannya adalah berhenti kat sini. Okey, baik. Okey. Dan sekarang saya rasa kita dah tahu dah berkenaan dengan pergerakan asas bagi tangan kan coach. Ya. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula di Sukan di Direct TV KPM. Kembali semula ke Sukan di Direct TV KPM di mana hari ini kita belajar mengenai sukan wushu bersama dengan coachku. Ya, okey, coachku. Baiklah, sekarang kita akan belajar apa pula? Kami akan belajar kedudukan. Kedudukan, cara berdirilah. Ya, cara berdiri. Okey, ada kita ada berapa banyak? Banyaklah. Oh, banyak. Okey. Okey, apakah kedudukan ataupun cara berdiri yang pertama? Okey. The paling asas. Okey, paling asas. Kedudukan kuda. Kedudukan kuda. Ya. Ataupun macam ke kuda lah. Ke kuda, ya. Okay. Macam ni ke? I kena turun lagi ke? Sampai ke bawah ke macam mana? Tak, bagi pertandingan, hendaklah kat aras 90 darjah. 90 darjah? Ya. Okey, baik, coach. Macam ni? Tapak kaki ke arah depan. Ke arah depan? Ya. Okey. Betul. Dan badan, tangan saya letak mana, coach? Tak, badan ke belakang. Ke belakang. Turun. Tak bolehlah, coach. Okey, okay. Okay, macam ni? Ya. Okey. Tangan saya letak mana, coach? Tepi ini. Sini. Okey, baik. Bagus. Okey. Ini adalah kedudukan kuda. Ya. Kuda dalam bahasa Cina? Mapu. 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 Ya. Okey, baik. Okey. Yang kedua? Ya. Kedudukan tunduk. Kedudukan tunduk. Ya. Sama aras 90 darjah. Okey. Belakangnya luruskan. Okey, macam ni ya. Ya. Kalau saya tunjuk dari pandangan sisi macam ni, coach. Betul tak? Ya, betul. So, sini 90 darjah. Okey. Jangan keluarkan daripada tapak kaki anda. Macam ni. Lutut jangan keluarkan daripada tapak. Sini. Tak boleh keluar belakang atau depan, tak boleh. Okey. Dia memang tengah-tengah. Nampak 90 darjah lah. Ya. Okey. Badan pula macam ni ya, tegak. Tegak, ya. Tangan di sini. Tepi, ya. Okey. Ini adalah kedudukan tunduk. Kedudukan tunduk. Baik. Ya. Dalam bahasa Cina? Kongpu. Kongpu. Tadi adalah mapu. Mapu. Ya.
Kungfu. Kungfu. Ah, ya. Okey. Okey. Yang ketiga, ya. Yeah. Kedudukan kosong. Kedudukan kosong. Okey. Okey. Okay. Graviti anda ke belakang dan turun ke bawah. Okey, yang ni kaki menghadap ke tepi pun boleh lah. Ya. Yeah. Okey, tangan saya kat sini. Ah. Sini ke bawah. Ke bawah, ke belakang. Ya. Yeah. Ke belakang. Kaki tepat adalah kosong. Kosong maknanya kalau saya alihkan tu boleh. Berat badan adalah pada ya. Bahagian belakang ah. Ya. Okey, saya cuba lagi sekali coach. Okey. Macam ni. Ya. Okey. Bagus. Tangan saya macam ni. Ah, boleh. Macam ni ah. Ah, boleh juga. Ah, nampak cantik. Kosong, kosong. Ya, 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 ya. Okey. Bagus. Ini adalah kedudukan kosong, kosong ataupun empty stance. Empty stance. Dalam bahasa Cina pula? Shipu. 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 Yes. Okey. Okey, keempat bahasa Inggeris crouching stand. Crouching stance. Ah, okay. Ya. Satu bengkok, satu luruskan. Ah, okey, satu bengkok, satu luruskan. Ah, ya. Kaki macam nilah. Ya. Ah. Ah, ya. Tangan saya letak mana coach? Tangan you boleh letak mana? Sini ah. Macam ni ke? Macam ni. Macam ni boleh. Macam ni ah. Ah, ya. Okey. Jadi boleh tak saya tumbuk dalam kedudukan ni? Biasanya tidak ke? Biasanya tidak. Hanya untuk tunjukkan saja. Ya. Okay, tunjukkan saja. Tapi, dia punya tapak dengan betis. Oh, kena, kena sentuh. Kena sentuh. Okey. Mungkin yang ni kita kena buat lagi banyak latihan fleksibiliti lah untuk meningkatkan fleksibiliti kita. Okey, ya. Yeah. Okey. Okey. Kedudukan seterusnya adalah bahasa Cina panggil siepu. Siepu. Ah. So kaki ke belakang macam ni. Oh, macam dia berlipat lah. Ah, berlipat belakang duduk. Ah, macam ni. Oh, nampak selesa juga. Ah. Ini memang selesa. Oh, macam ni ah. Ke belakang? Ya. Macam ni. Ah, ya, betul, betul. Macam ni? Ah, betul, ya. Macam ni. Bagusnya. So kadang-kadang kalau saya nak tunggu bas, tak ada tempat duduk, saya boleh duduk macam ni lah. Ya, boleh. Ah. Eh, cantik. Ah. Bas ke sana. Ah, betul. Ya, betul. Okey, yang ni apa apa nama dia lagi sekali coach? Siepu. Siepu. Ah, dan siepu. Yang ni ada tak kalau tangan tu saya letak macam mana? Oh, kaki sini kan? Ha. Sini macam ni. Ah. Ah, ya. Siepu. Siepu, yes. Okey. Okay. Seterusnya adalah zuopan. Zuopan? Ah, sama je tapi duduk. Oh, duduk dalam, pula. Dalam duduk. Ah, macam ni. Okey. Ini memang sangat senang. Ni nampak macam bunga lotus kan? Yes. Zuopan macam so ni. Buat macam ni. Ah, macam ni. Ah, ya. Ah. Zuopan. Zuopan. Ah, ya. Zuopan. Ya, betul. Okey. Okey. Ya. Yeah. Yang last sekali. Duduk lagi juga ke, cikgu? Split. Coach? Split. Okey, coach. Mungkin yang untuk ni, coach. Coach yang kena demo sikit sebab saya pun tak pasti sangat. Okey. Split ni dia ada ada dua. Satu yang tepi, satu yang ke depan. Okey, baik. Yang ke depan tu saya susah sikitlah. Okey, tak apa coach. Saya buat yang ke tepi punya. Ah. Okey, split macam ni. Yang macam ni speed bawah turun. Wow. Okey. Okey. Ini pula tangan ke tepi macam itulah. Ya. Ya. Boleh dalam keadaan ni boleh tumbuk juga ke? Tak ada. Tak adalah. Ha. Ini hanya dia punya kedudukanlah. Ya. Yang ini adalah tepi ah. Kalau tepi. Ke depan tu maknanya duduk kaki buka. Ya, ke tepi. Ah, ya. Wow. Ini memang nak flexibility yang baik. Yang baiklah. Hmm. Okey. Adakah ini sahaja kedudukan kita ataupun ada banyak lagi? Ada lagi bagi tapi asas. Ini adalah asas untuk event Changguan. 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 Ah, sebab event Changguan adalah asas untuk semua event dalam Taoluan moden. Ya. Yeah. So, kedudukan ini adalah asas untuk semua orang okay. yang bermula belajar. Okey. Okey. Jadi macam macam kita juga ada pergerakan kaki, yeah. pergerakan tangan dan kalau kita boleh tak kalau kita gabungkan kedudukan. Contoh, yang pertama tu adalah ke kuda kan, coach? Hanya ke kuda, kaki menghadapan, kita bengkok, tangan tu kat sini. Maknanya yang ni kita boleh tumbuk. Ya. Kan boleh tumbuk. Okey, okay, saya boleh ajar satu rutin yang paling basic okay. untuk you. Boleh coach. Paling basic. Yang menggunakan ke semua kedudukan. Ya. Okey. Okey, saya buat sekali ya. Okay, saya buat baik, sekali. Coach. Macam ni, start macam ni. Ya. Yeah. Okey. Turun, mampu. Okey. Tumbuk. Kuda. Ha. Take. Punch. Okey. Turun macam ni. Okey. Naik. Turun. Ya. Yeah. Empty stance. Okey. And ah, nasib baik tak ada yang split lah. Ah, tak ada split. Okey. Sure, memang boleh buat. Saya cuba coach. Okey, kita mula dulu. Dekat depan, dekat belakang. Okey. Ikut saya. Pertama kuda. Kuda. Ya. Lepas tu tumbuk. Tumbuk. Ah. Lepas tu tak. Ya, yeah, betul. Lepas tu kuda lagi. Kuda lagi. Ah, ya. Yeah. Ini adalah blocking. Blocking. Yes. Okay. Ah. Okey. Lepas tu siepu ah, turun.
Sepu ah. Yeah, tunggu bas tu. Tunggu bas. Tunggu bas. Yes, yeah. Yes. Okey. Lepas tu naik. 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 Sini. Sini. Tangan sini. Ah, tangan sini. Ya, okay. Betul. Betul. Sudah okay. Betul. Lepas tu crouching stance. Bawah. Lepas tu naik. Empty stance. Empty stance. Ya, betul. Okey. Ya, betul. Lepas tu ending. Ending. Okey, bagus. Okey, baik coach. Dan itu merupakan satu pergerakan di mana kita semua boleh belajar untuk melatihlah gerakan asas ataupun kedudukan asas kita. Baiklah coach, dan sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, boleh tak coach berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar ataupun apa yang coach dah kongsikan untuk hari ini? Okey, hari ini saya dah kongsikan bahawa sejarah wushu kat Malaysia dan macam mana dia memajukan kepada satu sukan yang berkompetitif dalam sukan temasya hari ini. Lepas tu saya sudah menerangkan bahawa dalam wushu kami ada beberapa jenis. Hari ini yang kami belajar adalah wushu Taolu moden. Okey. Sudah belajar kemahiran asas tentang tangan, kaki dan kedudukan. Okey, terima kasih coachku atas perkongsian coach pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton, harap anda dapat belajar sedikit berkenaan dengan asas kepada sukan wushu. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye semua.